Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Senin 1 April 2024. Pertemuan ini merupakan salah satu agenda kunjungan resmi Prabowo ke Republik Rakyat Cina sampai Selasa 2 April 2024. Kepala Biro Setjen Humas Kemenhan, Brigjen Edwin Adrian Sumanta melalui keterangan tertulis menyampaikan tujuan pertemuan itu. Edwin mengungkapkan, kunjungan Prabowo kali ini merupakan bagian dari upaya keberlanjutan dua negara dalam memperkuat dialog dan kerjasama strategis yang sangat penting bagi keamanan dan stabilitas regional. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo diagendakan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang, serta pejabat tinggi lain yang terkait pada Senin sore waktu setempat. Lalu pada Selasa, 2 April 2024, Prabowo akan bertemu Menteri Pertahanan Cina Admiral Dong Chun. Diketahui, Prabowo terbang ke Cina pada Minggu 31 Maret 2024. Tak sendiri, dalam kunjungan kali ini, Prabowo turut didampingi antara lain Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sugiono, Asisten Khusus Menhan Bidang Manajemen Pertahanan Letjen TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin, dan Kepala Bais TNI Letjen Yudi Abrimantyo, serta sejumlah pejabat lain. Selain itu, Prabowo juga turut didampingi putranya, Pragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo.